Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul. Kali ini ngelanjutin masalah yang kemarin soal dana ya. Ini aku lagi login di akun danaku yang satunya, nomornya ini udah beda. Kalau kemarin nomornya 9219 kalau nggak salah ya nomornya, dan ini sekarang udah beda nomornya. Ini udah gotit, terus activity. Bukan activity, ini katanya kalau dibuka ada yang error, tapi nggak tahu ini masih emang masih kosong karena di akunku yang ini nggak ada aktivitas ya guys. Nah sekarang aku mau logout dulu di menu yang ini, di akun yang ini aku logout dulu, kemudian aku ganti pakai nomorku yang lain. Biasanya ada verifikasi muka, kok ini nggak ada ya? Oke, guys, ini aku atur dulu posisi kamera aku, guys. Oke. Tuh, kalian bisa lihat tuh, masih bisa dibuka, guys, ya. Ini masih bisa dibuka ya, di akun satunya masih bisa dibuka, yang tadi juga masih bisa dibuka. Padahal ini aku udah pakai Android Faker ya, ini LS Postnya aku tunjukin juga, ini aktif ya, dan ini Android Fakernya juga sudah aktif. Yang aku centang ini sudah banyak banget, ini aku centang semuanya, udah aku setting-setting. Cuman untuk dana di sini aku nggak centang. Kalau aku centang dana ini bakalan kedetek guys. Kalau aku centang dana, aku udah tes tadi itu emang ngedetek ya, makanya ini nggak aku centang. Apakah ini ngaruh ya, aku nggak tahu. Yang jelas ini biar nggak kedetek, nggak aku centang di bagian modul LS Postnya ini. Nah kemudian dari sini kita langsung bakal menuju ke Android Fakernya ya. Kita centang IMEI, sama yang lain juga silahkan dicentang, tapi di sini yang dibutuhin tuh IMEI sama Android ID ya. Ini sudah aku centang, dan Android ID nya bisa berubah-ubah, ini bisa kalian ubah-ubah. Kemudian IMEI nya ini juga bisa kalian ubah, misalkan ini 6775 ya, kita apply kayak gini, ganti lagi. Nah ini ganti lagi. Oke, hafalin ya, 9002, lalu kita aktifin di sini fast reboot 9002 ya. Kita cek sekarang IMEI-nya apakah udah berubah. Nah ini udah berubah guys, 9002 udah berubah ya. Sekarang coba ini kita hapus di datanya, ini kita hapus, ini kita force stop dulu. Nah ini clear data ya. Oke, udah clear data, lalu sekarang kita open lagi, kita buka. Apakah kedetek? Nah, biasanya nyampe sini tuh dia langsung kedetek, guys. Nah, sekarang udah enggak ya. Tuh enggak, udah enggak. Aku coba login dulu. Verifikasi sukses. Nah kalian bisa lihat masih bisa dibuka dengan aman ya, tuh masih bisa dibuka dengan aman. Ini letter-letter aja dulu. Oke, activity. Apa bisa dibuka? Nah ini bisa ya, masih bisa dibuka juga. Kita back. Nah habis itu coba kita hapus apa tadi itu ada keterangannya, recent apps ya, hapus recent apps, ini sudah kosong. Kita coba buka lagi dananya, apakah masih bisa dibuka, dan ternyata masih bisa. Tuh, masih bisa. Ini ada keterangan apa ini, there's login activity detected, check it out. Transfer dana balance next. Oke, kayak gini masih normal ya, ini masih bisa normal, masih bisa dibuka di bagian activity. Ini juga masih bisa dibuka. Oke, kita back. Sekarang kita pindah akun lagi ya guys, pindah akun lagi. Ini kita logout dulu ya, yang ini kita logout dulu ya guys ya. Oke, kita logout. Oke, kita logout, terus ini kita hapus, force stop. Kemudian storage, kita hapus data juga.
Kemudian kita buka lagi pakai akun yang satunya ya. Yang tadi kan saldonya 8 ya yang barusan. Nah, ini coba di akun yang satunya lagi. Di nomor yang satunya lagi. Minta di letter aja harusnya. Yang ini kecil, oke. Oke, sukses. Dan bisa dibuka, guys. Tuh, lihat. Saldonya udah berganti kan tadi 8 sekarang 285. Oke. Terus activity. Apakah bisa dibuka? Tuh, bisa, guys. Ini emang still empty karena memang nggak ada aktivitas di sini ya. Jarang aku pakai akun yang ini soalnya. Nah, ini keep, Chrome keep stopping Chrome ya, bukan ada nggak ada kaitan sama ini ya. Chrome ya ini yang stop. Ini sama kayak tadi. Tuh, intinya masih tetap bisa, guys. Aman, guys. Yang pas yang penting di bagian modulnya tadi dana nggak usah dicentang. Nah, ini masih bisa. Oke. Kita cek lagi emailnya ya. Emailnya kita cek lagi. Bintang pagar 06 pagar. Nah, masih 9002 ya. Sekarang coba kita ganti lagi emailnya di Android Faker ini. Di Android Faker kita coba ganti emailnya 203 berapa. Nah, ini ya. 3322 ya. 3322 kita fast respond. Dah. Lalu kita cek lagi emailnya, guys. 06 pagar. Tuh. Udah ganti tuh. Terus dananya. Tuh, bisa dibuka tuh. Oke. Kayak gitu. Apalagi yang kurang silahkan komen di bawah. Aku mengetesnya cuma bisa pakai dua nomor karena nomorku cuma dua itu aja. Thank you udah nonton. See you, bye-bye.